Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama. Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar? Ayah nanti pulang cium tangannya, ya. Baca selawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha melalui ini. Dan pasti ridha. Ridha Allah itulah kunci dalam tangan ibu. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridha Allah? Ridha Allah fi ridha al-walidain.